wa min ayatihi manamukum billaili wan. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu enggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang hari. Kenapa dihitung wa min ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang, ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit jantung. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidur. Kamu beli obat harganya 1 miliar tapi enggak pernah tidur 3 hari, tetap takobal wa minamukum takobal ya karim. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok enggak dibantu tidur, masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wa min ayati. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar sing macam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. Ya, saya ulang lagi, tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah, siap tidak berangan-angan tentang maksiat, terus tidur. Itu wa min ayatihi.